washed up. Don't want to believe it. Welcome back my YouTube channel. Selamat datang di channelnya aku, Jurgina. Guys, hari ini aku mau mereview nasi pecel yang lagi booming banget, yang lagi rame banget di Pasuruan. Ini namanya nasi pecel Godong Jati ya. Jadi kalian sudah tahu yang namanya Godong Jati udah langka banget, udah jarang banget pakai Godong Jati, dimana sekarang itu rata-rata pakai daun pisang. Jadi video kali ini aku bakalan makan nasi pecel Godong Jati. Kamera. Ada kemangi, ada dalam toro, lantoro, ada timun. Ini kecambah, sayur-sayur, kacang panjang. Ini bikin sedap. Pedas pol. Pakai mendol ini yeah. Pasuruan mendolnya Pasuruan sama mendol. Ikan asin yeah. Lalu khas yep. Kulonan tempe gimbal ada yang minta tempe gimbal ini namanya tempe gimbal oh ini tempe gimbal ya guys ini tempe asli, gimbal asli Kulonan asli Pundi Bu asli Kulonan daerah Kulon ya iya. Oke siap. Sudah. Kalau orang sini ya ini. Bu, gak ada peyek ya? Ada. Peyek, peyek. Kesukaan saya. Nih, yang paling penting peyeknya. Ini peyeknya ini. Siap. Nah. Amit, amit. Ya. Sewu. Saya makan. Voila. Guys, ini udah siap untuk aku eksekusi. Sebelum kita makan, aku kenalin dulu ya satu-satu buat kalian. Itu ada peyek jadi favorit tetap sampai detik ini gue suka banget sama peyek. Ada ikan asin, ada udang, ada tempe khasnya Pasuruan, terus ada perkedel jagung dan yang paling beda adalah tempe gimbalnya khas kota Kulonan. Kulonan itu daerah Nganjuk gitu-gitulah ya. Jadi ini cantik banget nasi pecel pincuk Godong Jatinya kita eksekusi bareng wala. Kita mulai sebelum kita makan kita doa terlebih dahulu guys ya. Doa mulai. Selesai. Gua udah gak sabar banget pengen coba. Yang pertama adalah tempe gimbalnya. Makan. Jadi tempenya tuh beda. Kamera. Nih. Jadi nasinya itu udah kecampur jadi satu sama bumbu-bumbu pecelnya. Sayurannya juga banyak banget. Aku paling suka tuh sama ini nih. Dan asin. Kita makan. Makan. Pecelnya tuh ada pedes-pedesnya. Mas, dari pedesnya tuh, tapi pedesnya enak. Makan.
gitu. Jadi buat kalian yang pengen cari sarapan nasi pecel beda, rekomendasi dari aku, coba nasi pecel Pincuk Godong Jati ini, serius. Jadi porsinya tuh pas banget buat gue. Asinnya gue sih nasinya tuh jadi masih ada wangi-wangi dari Godong Jati. Kamera slow motion ya. This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Bumbunya juga udah pas, pedesnya juga pas, lauknya juga pas, mendol. Ini ada kemangi, lantoro, sama timun. Tradisional banget. Kalau selama ini yang kalian tahu nasi pecel pakai piring udah biasa. Ini nasi pecel pakai godong jati di pintu pakai ini ya. Luar biasa. Makan. Bisa rentak lah. Buat kalian yang penasaran area kota Pasuruan atau Kabupaten Pasuruan, silakan mampir ke sini. Buatnya ibunya dari jam 5:30 pagi. Satu minggu biasanya kalian goes, mampir ke sini. Rekomendasi banget buat yang nyari sarapan pagi. Makan. Ini nama kepedal jagung. Gue sampai sini. Nah, gue udah mau selesai. Gue closing dulu ya. Karena kameramen gue juga udah lama. Buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan yang penasaran sama harganya nasi pecel Sego Pincuk Godong Jati ini, silakan nanti kalian mampir di sini. Alamatnya aku kasih nanti di description box ya. Buatnya dari jam 5:30 pagi sampai mungkin jam 12 siang atau sekarang jam 11 lah. Cocok, rekomendasi banget buat kalian yang nyari sarapan pagi. Ini rekomendasi banget dari aku. Silahkan mampir ke nasi pecel Pincuk Godong Jati di Wonorejo. Patokannya adalah Pasar Warung Dowo. Pasar Warung Dowo, kalian ketimbun di dikit aja. Udah nanti ada banner warna hijau gede bertulis di depan, oke? Gue mau ngabisin ini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya aku dari awal sampai akhir. Gue ingetin lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel gue, silahkan subscribe tombol di bawah. Terus aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ada video-video terbaru apa aja dari gue pastinya. Dan gue semakin semangat untuk buat video-video ke kalian.
kalau pengen komentar silahkan komentar di kolom komentar bawah. Yang suka dengan video ini kasih jempolnya. Dan yang penting jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau aja nasi pecel seenak ini dan semurah ini ya. Terus jangan lupa follow Instagramnya aku di atas supaya kalian tahu keseharian gue di Instagram. Oke, guys, thank you, terima kasih sudah nonton video. Bye, see you next video.